医疗科技的发展，比如说我们印尼人民的生活的改善，印尼经济的改善都相当大的这个关系。印尼的医疗资源呢，分配的非常的不均匀，所以整个医疗资源呢都是集中在五大城市。等于我们希望说，从东到西呢，我们会有。 Tentunya karena rumah sakit Siloam itu tersebar hampir ada di setiap wilayah Indonesia, tentunya kita juga inginkan pelayanannya juga harus mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Jadi tidak hanya mungkin segmen-segmen tertentu saja, tetapi harus mampu dinikmati oleh semua segmen. Mindray sudah cukup familiar di Siloam, khususnya di Siloam Hospital Ipoh Village. Mindray peralatannya cukup lengkap. Kita menggunakan beberapa peralatan yang dari Mindray dan sampai saat ini feedback yang dapat kita berikan cukup baik dan bisa dinikmati oleh masyarakat. Pasien yang saya terima di sini atau pasien yang dirawat di sini setiap harinya ada sekitar 200-250 pasien. Kesan kami, terutama teman-teman perawat dalam menggunakan produk ini baik, kami juga mudah sekali untuk mempelajarinya sehingga kami tidak kesulitan pada saat menggunakannya sehingga memudahkan kami di dalam melakukan pelayanan keperawatan. Medical device atau alat atau instrumen yang digunakan untuk di kamar operasi atau di bedah adalah harus mudah digunakan, simple, jangan ribet, sehingga semua tim yang terlibat mudah menyesuaikan untuk menggunakan demi pasien. Tapi lama-lama saya kira berjalan baik. Berjalan baik karena satu hal juga saya lihat itu ada masalah bisa direspon dengan baik oleh mereka. Setelah pengalaman ini, saya sangat karena kita menggunakan 印尼的许多医院里都跟着我们，采用 Mindray 的产品。 Tantangan di bidang biomedik khususnya untuk peralatan medical yaitu kita bagaimana caranya mempertahankan itu alat tetap layak pakai sehingga aman untuk pemakaian ke pasien termasuk USG atau segala macamnya. Itu dari tanggapan dari teknisi Mindray itu sangat welcome. Jadi kita pun untuk penanganan alat jadi enak, jadi lebih cepat untuk menyelesaikan masalah yang ada di peralatan khususnya Mindray.